Oke guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Ini gue akan kembali lagi ke Super Junior guys, tapi ini dari Super Show 4 Japan DVD Lonely Days sekarang ya guys. Ini hari kesepian nih. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, cepat. Ceplok. Oke guys, nih gue makin dicekokin sama Super Junior. Gue jujur gue makin naksir sama suara-suara mereka dengan lagu-lagu mereka sama attitude mereka guys, yang sedikit serimulat guys. Oke guys, nih gue pasang headphone dulu kali guys ya untuk mendengarkan Super Junior Lonely Days guys. Oke, kita langsung riak aja guys. 1 2 ceplok. Oh, tetap ya, langsung ya. Anjir. Gila ya, maksudnya gue pernah ngeliat orang vokal grup di studio gue guys, itu kadang-kadang ada yang suaranya kegedean, ada yang suara terlalu pelan, akhirnya pecahan suara tuh gak solid bentuknya guys ya. Tapi kalau mereka bisa maintain suara mereka, tembolok mereka tuh dari apa guys, ini ajib banget guys. Ini Kihun ya, masih ponian. Oh oke, nomor 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, nomor 8 ya, Siwon ya. Oh, ini siapa nih? Ryu Hoki? Oh bukan? Aduh suara, Kihyun. Mulai hafal guys. Ah gila pecahan nih. Kalian tau gak sih guys? Boy band tahun 60-an belum ada boy band kelihatan. Tahun 90-an kayak Color Me Bad, kayak apa Boyz II Men. Mereka genrenya five vokal harmoninya ke arah sana guys ya. Ajib guys. Wow. Wow. What? Keren guys. Wow. Keren. Gila kontrol vokalnya. Lagu juga enak lagi. Wow. Anjir. Hah? Ini Donghae kan? Itu Donghae bukan sih? Eh, anjir suara keren guys, buset. Katanya band rapper, kau penipu. Anjir suara Nino Bobo semua guys. Oh gila nih. Itu harmoni pecahan yang bagus banget guys. Gue bukan vokal tapi gue bisa dengerin ini guys. Voicingnya. Wow. Wow. Yesung ya tadi. Oke, sampai pemilihan S-nya guys, itu matinya hampir mirip guys. Ini gila apa gimana, John? Eh. Tuh. Shh. Mulai lagi. Wow. Ini kalau sebutan anak band nih guys, ini anak les guys ya, yeah, bener-bener biramanya mereka perhatiin, artikulasi mereka perhatiin, bentuk mulut biar artikulasi yang keluar tuh bagus ya. Ini mereka nih guys, ini kalian bisa ngeliat nih artikulasi, walaupun gua nggak tahu bahasanya guys ya, tapi liat nih penggalan-penggalannya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapi banget guys, di otak mereka metronom nih guys, tak 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 tak. Yesu, oke silakan pak. Wus, panas. Ini Rio kan guys ya? Wih, buset. Ah gila. Ada yang nge-rap guys. Saha. Aduh, gue lupa namanya guys. Oh Mas Indong ya. Buset. Yesung lagi. Buset. Buset. Sung, sung. Gila gimana lu suara bisa begitu?
Nangis banget suara guys. Wow. 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 Ini berapa sih ini? Tuaga 4, 6, Jupan, Lan 9 orang guys. Wow. Wow. Anjir. Wah. Gila terakhirnya parah itu parah guys. Harmoni pecahan terakhir. Ulang-ulang-ulang keren sih. Ada yang ngambil bawahnya. Gila abis itu ngangkat Simba guys. Ini serius kayak lagu Lion King guys. Nih. Gokil. Oh gila sih. Gue pause guys daripada sakit hati kan guys. Gila Suju suaranya guys. Ini gila guys. Musik tuh sederhana guys. Pecah harmoni kalian perhatiin gak sih solid banget. Antara pembagian bass, bassnya, tenor, alto, sebut aja gue bukan vokalis guys. Tapi pokoknya ada untutan itu lah guys ya. Tapi gila sih. Mereka tuh sampai part ngitungnya biramanya juga pas banget guys. Lagu nomor 8 tuh gak pernah gagal sih guys buat lagu-lagu kayak begini kayak. Memang guys ya, gokil sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Please, sign out, bye-bye.